Pemerintah Kaluran Sawahan Kapanewon Poncong Kabupaten Gunung Kidul targetkan program swasembada air. Program ini mengingat ketika musim kemarau panjang, masyarakat Kaluran Sawahan sebagian besar mengalami kesusahan air. Program yang diadakan menggunakan anggaran dana desa ini bekerja sama dengan pihak ketiga dari Semarang. Titik pertama yang dipetakan sendiri adalah di Padukuhan Sawur, Kaluran Sawahan, Kapanewon Poncong, Kabupaten Gunung Kidul. Oh, ini anu karena kita ini setelah kemarau, ini kan tengah-tengahnya kemarau. Kemudian untuk air minum ini untuk Padukuhan Sawur belum bisa tercukupi. Oleh sebab itu kami memanggil teknisi geolistrik untuk mencarikan sumber mata air yang pasti. Dan hari ini kami datangkan, kelihatannya ini tadi menurut hitung-hitungan di sini sudah ketemu, tinggal pelaksanaannya pengeboran. Ini dalam waktu dekat ini sudah kami anggarkan melalui dana desa untuk direalisasi untuk memenuhi kebutuhan air minum untuk Padukuhan kami. Khususnya dalam satu kelurahan ini kami supaya usahakan supaya bisa swasembada air semua. Harapan kami seperti itu. Jalan ya, Pak. Itu lama, Pak.